Itu mak alat ukur kadar airnya. Di sini ada kopi satu karung. Caranya kita hidupkan aja di sini. Ya, nampak. Kalau nggak nampak hidupin lampunya. Kita matiin aja biar hemat baterai, nggak usah pakai lampu. Hidupkan. Kemudian tusuk aja ke kopinya. Itu kan nol. Nol kadar airnya. Tusukkan ke dalam kopi. Tuh, kadar airnya 13,5. Lihat ya. Oh. 12,5. Ini makin dalam dia makin spesifik. Ini kadar airnya 13,5. Ini simple ya, ini tinggal colok aja langsung tahu kadar airnya 13,5 kadar air. Karena ini panjang sekitar 40 cm dari gagangnya ini, kemudian besinya sekitar 30 cm, kita perlu plastik yang memanjang kayak gini untuk mengukur kadar air. Kita hidupkan. Kemudian kita cucukkan langsung dari atas. Oke, sudah. Kita tengok kadar air kopi ini 12%. 12% kadar air kopinya. Emang perlu plastik kayak gini. Tapi kalau di sini tadi nggak bisa karena ujungnya cuma masuk, jadi nggak terbaca. Dia harus paling tidak 50% tenggelam besinya nih. Kita tarik ya. Nah ini belum 50%, masukkan 50%, dia baru terbaca. Besinya harus masuk sekitar 50%. Kadar air 12%. Coffee. Agar kami tetap semangat buat video dan share terus, bantu subscribe yuk. Subscribe itu tidak mengurangi harta, tapi menambah pahala. Like juga, kemudian komen jika ingin bertanya. Terima kasih. Bagi teman-teman yang belum subscribe, ayo bantu subscribe. Subscribe itu tidak mengurangi harta, tapi menambah pahala. Dan like juga, kemudian komen jika perlu.